Ulang lah judulnya ya, kelihatannya pusing. Simple. Hari ini story-nya tentang bagaimana kita mengambil yang bagus-bagus dari tiap generasi di financial behavior, kita absorb gitu ya, terus kita tarik benang merahnya, kita praktekkan, dan kita betul-betul building wealth dalam 5-10 tahun ke depan. So, gue mau mulai cerita. Nah, cerita ini dimulai dari 3 representatif generasi X, Y, Z. X itu mungkin representatifnya nyokap gue, gitu ya. Y-nya gue dan tentunya Z-nya nih kalian semua yang ada di sini tahun 2000-an. So mari kita lihat dari generasi X pertama. Apa sih yang terjadi di generasi X nih? Sesepuh-sesepuh veteran-veteran senior-senior itu ngapain sih, teman-teman? Nah, mungkin ini tidak langsung mewakili semuanya, tapi majority highlight-nya seperti ini. Yang pertama, generasi X ini adalah generasi yang high cash oriented. Wah, maksudnya apa tuh? Di sini pernah dengar gak teman-teman, ada statement-statement yang selalu bilang, kalau orang kaya, beli barang itu cash aja. Pernah dengar gak? Kalau orang cicil, berarti belum kaya. Nah, kalau mau beli barang gak punya cashnya, jangan dipaksa. Itu generasi X. Itu yang bagus dari generasi X. Tapi kenapa mereka begitu? Nah, teman-teman lihat, mereka ada di zaman yang very limited investment instrument. Mereka sekarang cari uang banyak, investnya kemana? Bingung, teman-teman ya. Kalian tahu kalau ngomongin saham aja generasi ini, itu masih pakai kertas, teman-teman. Ngantri di Bursa Efek Indonesia. Jadi kenapa mereka bisa ngomongin semudah dan seenak itu? Karena memang cash dan liquid aset mereka menumpuk. Nah, orang-orang di generasi ini juga kebanyakan mereka punya risk profile yang very low, konservatif. Sehingga mungkin kalau kalian pulang lihat papa mama gitu ya, mereka belinya apa sih? Tangible asset, teman-teman. Di era ini yang paling laku emas, dolar, dan properti, tanah. Kenapa? Kelihatan. Coba kalian pulang bilang, mah punya uang 100 juta nganggur? Punya. Aku taruh reksadana ya di platform, download aja aplikasinya, transfer 100 juta. Berani gak mereka? Mereka lebih berani apa? Mending mama beli emas nih, mama simpan di berangkas. Nah, ini generasi X, teman-teman ya. Fokus on tangible asset. Nah, tapi bisa ini terjadi juga karena apa? Zaman dulu harga-harga tanah masih sangat affordable. Nah, yang keren dari generasi ini, karena mereka punya cashnya banyak, dan liquidity providernya zaman dulu belum banyak. Liquidity provider itu apa? Simpelnya, kalau zaman dulu teman-teman, kita mau beli iPhone 15, kita belum sanggup, kita ngapain? Nabung. Kalau zaman sekarang kita mau beli iPhone 15, duitnya belum ada, kita ngapain? Nyicil. Tahu bedanya? Maka zaman generasi X ini, credit free life. Kelihatannya sih cupu, tapi hidupnya agak tenang, teman-teman. Tenang, ini belum nyampe ke Gen Z, masih X. Tadi masih tipis-tipis aja Noelnya. Nah, generasi ini juga terkenal orang-orangnya cukup tough. Capek kan, kita selalu dibandingin, Gen Z mentalnya kurang nih, gak kayak orang zaman dulu. Seringnya dengar kayak gitu ya. Tapi kita gak bisa bohong, teman-teman. Generasi X ini, ekonomi challenge-nya banyak. Kerusuhan, krisis ekonomi. Ya, bayangin aja ya, kalau lahir tahun 70, Jakarta, bahkan Indonesia baru merdeka berapa tahun, teman-teman. Jauh banget sama kondisi sekarang. Gitu ya. Nah, mereka urge-nya untuk achieve apa? Stability. Jadi kalau orang zaman dulu selalu bilang apa? Dek atau nak, sekolah yang pinter ya, nanti lulus, udah kerja aja. Titik. Jarang tuh ngomong, dek sekolah dulu, abis itu lihat opportunity ya, kalau bisa buka bisnis sendiri. Generasi ini enggak begitu, teman. Mereka fokus ke stable income. Gitu ya, kenapa? Karena mereka masih limited to akses ke informasi dan teknologi. So, kita lanjut ke Gen Y. Ini representatifnya saya, teman-teman. Yang pertama, Gen Y ini sudah mulai ada perkembangan zaman. Kita sudah mulai reformasi maju. Maka, kalau kalian perhatikan di generasi saya, ini karir path sudah mulai makin banyak. Kalau zaman generasi X, anak mending masuk mana ya kok? Orang akan bilang apa? Masukin akuntansi, keluar pasti dapat kerja. Zaman sekarang enggak, teman-teman. Bahkan zaman saya, ini udah ada dokter, udah ada macam-macam profesional, karirnya sudah terbuka lewat luas gitu ya. Dan yang kedua, ini adalah the rise of entrepreneurship era. Di zaman X tadi, sekolah bisnis ada berapa, teman-teman? Di zaman saya, wah ini sekolah bisnis sudah mulai banyak sekali. Enggak ngomongin sekolah kreator ya, ngomongin sekolah bisnis. Ini masih di X gitu ya, udah mulai. Kenapa? Karena di zaman ini udah mulai berasa nih, harga-harga semua mahal gitu ya. Semua orang pengennya punya rumah, rumah mahal banget. Kalau kerja terus kebeli nggak? Susah, bukannya enggak, susah. That's why
udah mulai didorong-dorong, ayo entrepreneurship dong, ini bisa naik gitu-gitu ya. Nah, udah mulai soundingnya seperti itu. Nah, di sini bank-bank sudah mulai reformasi, maka mulai lahirlah kredit lifestyle. Di sini udah mulai ada KPR, mulai banyak produk-produk bank 0% segala macam, maka ada behavior yang berubah, teman-teman. Kenapa? Di sini juga earlier information access jadi lebih gampang. Dan risk level investasi yang tadinya low udah mulai naik karena teknologi udah mulai masuk nih. Jadi ke intermediate. Di sini udah mulai kenal lah saham, deposito, gitu-gitu ya. Kripto masih jarang gitu ya. Pokoknya ini generasi saya ini generasi setengah-setengah. Setengah ke X, setengah ke Z gitu ya. Jadi kita dibilang katro teknologi enggak juga, dibilang mastering banget enggak juga. Dibilang konvensional banget enggak juga, tapi dibilang risk taker banget enggak juga. Beda gitu ya. Nah, ini generasinya saya, teman-teman. Maka case oriented-nya udah makin turun ke intermediate. Nah, ini generasi Z sekarang, Gen Z, which is kalian semua yang pertama. Yang menurut saya keren banget dari generasi ini adalah gig economy. Cara cari uang di usia kalian itu udah kayak limitless, teman-teman. Bisa aja, ntar tiba-tiba ada yang freelance keluar negeri sebulan tiba-tiba dapat 20 juta lah. Ada yang tiba-tiba bikin konten per bulan ngasilin 2 digit lah. Di umur berapa? 18, 19, 20, 21. Ini benar-benar zaman di mana kita bisa cari duit dari sisi mana aja, teman-teman. Nah, ini gig ekonomi gitu ya. Nah, karena gampang kita menghasilkan uang, maka di sini dengan liquidity provider yang udah meningkat, yang bahaya apa? Di sini high credit lifestyle. Justru paling banyak cicilan dan kredit itu di sini. Kenapa? Nggak bohong, liquidity provider di mana-mana. Kita bisa liburan sekarang, bayarnya nanti. Kita bisa pakai sekarang, bayarnya 2 tahun lagi, teman-teman. Bahkan kemarin lebih lucu lagi, ada kerabat saya punya saudara, umurnya 20, targetnya pengen 100 juta pertama. Umur 20 achieve. Gimana caranya? Utang dulu 100 jutanya masuk rekening. Achieve, ya? Cicil 3 tahun lagi, buset. Ini yang ntar kita breakdown satu-satu. Nah, maka di Gen Z ini mostly low cash oriented. Kelihatan kaya gak? Kelihatan. Nah, low cash oriented, kira-kira beneran kaya nggak? Harus ya, teman-teman ya. Jujur di Gen Z itu lebih banyak yang kelihatan kaya daripada yang kaya beneran. Nah, tapi tenang aja, ini statement bukan buat insulting, tapi ntar kita belajar gimana cara balancingnya. Di sini juga terdorong oleh unlimited access of education ya. Teman-teman sekarang pinter-pinter banget. Mungkin di sini kalau yang pernah interview atau ngobrol sama Gen Z sekarang, beda banget sama generasi saya paling atasnya. Gen Z sekarang benar-benar tumpah knowledge, teman-teman. Tapi karena itu terjadi bias konten overload. Nah, ini penting sekali. Abis ini sih cepetin dikit tempoannya ya, sisa 9 menit, teman-teman. Nah, bias konten overload ini apa? Ini menurut saya penting sekali. Gen Z ini mulai bingung karena kebanyakan konten yang kelihatan benar yang mana, yang salah yang mana. Yang kelihatannya benar jadi benar, yang kelihatannya salah bisa jadi benar juga. Terlalu banyak gitu loh. Kita belum bisa filtering. Nah, ini yang perlu digali gitu ya. High-tech adapter, kemudian instant gratification. Nah, ini kalau turunannya ke finance kemana? Ini yang sangat penting, teman-teman. Gen Z zaman sekarang banyak yang nggak tahu. Sekarang, dengan income dan lifestyle saya segini, saya udah pantas sebelumnya beli ini. Saya udah qualify belum ya untuk begini dan begitu. Nah, ini yang jadi krisisnya sekarang. Karena terlalu banyak kemudahan uang kita bisa dapat dari mana-mana. So, mungkin percepat sedikit ini instrumen jadi banyak. Dan yang menurut saya harus saya breakdown abis ini, teman-teman. Banyak Gen Z berpikir bahwa kalau kita mau wealth, kalau kita mau kaya, kalau kita mau berkembang finansialnya, game changernya di investasi. Ada yang mikir gitu nggak? Game changernya di investasi. Setiap orang bilang, invest apa ya kok biar cepat kaya? Invest apa biar berkembang finansialnya? No, teman-teman. That's bullshit, teman-teman. So, apa game changernya? Kita bedah. Every generation punya circumstances sendiri. Mereka punya opportunity dan way to survive sendiri. Maka, tapi semuanya benar-benarnya satu. Kita mau building wealth. So, beberapa poin ini, cuma 3 poin. Yang saya mau teman-teman benar-benar pantekin di kepala. Nggak cuma dipantekin, dicerna di sini. Dan dipraktekin 5-10 tahun ke depan. Biar betul-betul jadi billionaire dengan cara yang realistis. Oke? Okay? Kalau mau berkembang dan building wealth cuma 3, teman-teman. 3 doang.
Earning powers, money management, investing. Mungkin kedengarannya ya udah biasa kok dengar kayak gini. Mari kita breakdown. Sebelum mulai, saya mau kasih tahu bahwa di poin 1 dan 3 ini adalah Gen Z advantage, teman-teman. Earning powers Gen Z itu very strong. Karena kalian bisa dapat uang dari mana aja, teman-teman. Angka-angka yang dulu kita nggak kebayang Gen Z bisa dapat, sekarang Gen Z bisa dapat. Dan tentunya, advantage kalian ada di investing. Sekarang instrumen investasi dan fintech tinggi sekali absorption-nya. Kok mau mulai investasi hari ini? Yaudah tinggal download beberapa aplikasi, besok mulai. Ya, teman-teman ya. Tapi apa yang lag dari Gen Z sekarang adalah money management. Jadi kuat earning powers, banyak investasi, tapi tidak punya pondasi. Nah, kita masuk. Earning powers itu simple. Seumur hidup goals kita itu, poin paling utama adalah memperbesar earning powers. Antara increase atau multiple, atau multiply. Kalau kalian bilang, oh, ini easy ya. Kok gue sandwich jam, gue living paycheck to paycheck, gue kerja 9 to 5, Senin sampai Jumat. Nggak bisa segampang itu naikin gaji, oke. Yang tersisa berarti apa? Banyakin stream of income. Gen Z itu umurnya berapa sih? 20-an. Yang kita punya di umur 20-an apa, teman-teman? Tenaga dan waktu. Actually, ketika kita mau extra miles, nggak ada alasan untuk nggak punya beberapa stream of income. Stream of income tambahan gimana? Gampang. Kita bisa pulang lihat apa yang ada di sekitar kita bisa buka pre-order. Sekarang kita punya skill apa, kita bisa ngelesin. Kita punya kenalan di mana kita bisa brokerin. Kita mau jadi apa? Agent yang gak pakai modal, agent properti bisa, agent asuransi bisa, banyak. Tapi yang penting ini teman-teman harus tahu, seumur hidup game changernya adalah earning powers dulu. Perbesar atau perbanyak. Kenapa? Nanti kita breakdown lagi. Jadi sekarang saya mau patahin dulu ya teman-teman. Game changer ketika kita mau berkembang dan menjadi punya wealth gitu ya, ini adalah earning powers, bukan investment. Nah, jadi selesai dari sini jangan nyari lagi ya. Kok kalau mau kaya invest apa? Bukan. Kok kalau mau kaya? Nah, kamu punya berapa sumber income? Kamu punya sebesar apa sumber income? Itu dulu fokusnya teman-teman. Bagian kedua, simple. Ini fondasinya, money management. Money management kedengarannya belibet, enggak. Money management itu simple. When you earn money, apa kalimat selanjutnya? What's next? Sekarang terima duit, sekarang punya income. What's next? Itu money management. Sukses itu bukan masalah sekarang saya kasih teman-teman semua di sini duit 1 miliar. Bukan. Itu kalian cuma kaya sementara. Sukses itu ketika saya kasih kalian semuanya masing-masing 1 miliar, terus saya tanya, guys, what's next? Kebayang? What's next-nya ini apa? What's next-nya ada? Oke, kok gue dapat 1 miliar, gue ngerti. Gue mau budgeting kesini. Abis ini gue mau invest ini, gue mau ini. Dengan harapan apa? 3 tahun lagi dikasih 1 miliar, jadi 1,2 miliar. Itu namanya building wealth. Ngerti cara mengelola. Itu namanya sukses. Bukan cuma sempat kaya, teman-teman. Kebayang ya? Apa yang Gen Z kejar sekarang? Sukses. Semua bilangnya apa? Kok gue mau pendapatan 1 miliar? Gue mau uang segini. Pertanyaannya adalah, kalau kalian gak bisa what's next-nya, sama aja. Kalian cuma kaya sekarang, 2-3 tahun lagi, miskin lagi, teman-teman. Ya. Fondasi finansial cuma 2, money management dan financial foundation. Jadi ini budgeting, saya gak terlalu breakdown karena sisa 4 menit. Nah, financial foundation apa yang kalian harus punya? Dana darurat. Jadi kalau sekarang semuanya mulai saving, nanya saya, kumpulin buat apa? Dana darurat dulu. 4-6 kali living cost plus insurance. Saya bukan agent insurance saya teman-teman. Tapi kalian perlu punya insurance supaya apa? Amit-amit kalian habis. Kok saya dapat side hustle? Wah, 15 juta. Keluar bawa motor ke senggol, duk, jatuh. Ya, jahit di rumah sakit berapa? 18 juta. Hilang kalian ngombok lagi 3 jutanya. Kebayang ya? Itu pentingnya financial foundation. Nah, lalu isunya selalu ini. Bisa enggak sih kok kita building wealth tapi kita tetap happy? Ini tuh terasa pilihan. Kalau kita pengen bangun kekayaan kita buat umur 30, 40, 50, sekarang kita harus berkorban, gak happy. No! Ini isinya ada di budgeting. Oke? Okay? 15% atau sampai 20% dari income yang kalian dapat berhak kalian pakai buat apapun dan gak ada yang berhak untuk ngejudge kalian selama kalian bahagia. Sekarang mulai nangkap gak teman-teman? 15-20% untuk kalian bahagia, kalian boleh pakai buat apapun. Dan tadi saya udah bilang, kuncian kalau mau game changer apa, naikin apa? Income. Kalau income-nya naik, 15-20%-nya naik gak? Naik. Selama income kalian makin gede, presentasi self-reward kalian makin gede. Bisa makin bahagia gak? Bisa.
Pilihan kalian bisa bahagia makin banyak juga asal apa? Earning powersnya naik, lifestyle-nya kejaga atau pelan-pelan aja naiknya. Nah mungkin saya udah mulai kedengeran kayak generasi X kalau ngomong gini ya. Tapi kalian harus tahu, kekuatan tergila dari menjaga earning powers dan lifestyle itu adalah capital. Baru kita masuk ke step selanjutnya. Investing. Ini terakhir. Bukan di awal. Bukan game changer. No, teman-teman. Investing ini simpel apa? Money generates money. Kita aktif income ngapain? Tukar waktu, tukar tenaga, tukar pikiran, dapat duit. Bener nggak? Waktunya udah ada. Waktunya masih ada nggak? Udah nggak ada. Udah kita tukerin. Bener ya? Yang kita punya apa? Money. Investing ini membuat money, menghasilkan money. Nah, poin 1-2 tadi membuat kalian jangan sampai udah habis waktu, money-nya juga nggak ada habis. Nanti nggak masuk ke sini, teman-teman. Ya. Jadi tadi udah bilang, nomor 1 sama nomor 2, selisihnya makin besar dan konsisten makin bagus. Kita punya apa? Free money. Free money untuk apa? Invest di berbagai macam investment instrument. Ada reksadana, gitu ya, ada deposito, ada saham, dan segala macamnya. Nah, what is the best investing strategy? Maximizing gain atau maximizing capital? Ayo. Kalau Gen Z, mau sih di A atau B? A, teman-teman. Tapi kunci dari investasi bukan A. Kuncinya di B. Kenapa? Gampang. Teman-teman, kalian sehebat-hebatnya untuk investasi 100% tiap tahun sekali hebat banget gak? Hebat banget. Kalau modalnya 10 juta, 100% dapat berapa? 10 juta. Tapi kalau kalian bangun kapital tadi dari selisih 1 sampai 2, puji Tuhan, beberapa tahun ke depan nyampe nih 1 miliar. 10 juta cuma berapa persen? 1. Dapat 10 juta cuma perlu 1%. Kok gue gak sengaja dapat 3%? Udah lewat 30 juta. Kok gue gak sengaja tutup mata dapat 5%? Udah lewat 50 juta. Kebayang ya? Game changernya di 1, 2 menghasilkan kapital-kapital gede masuk ke 3. Oke, jangan kebalik-balik. So ini udah tinggal 20 detik asing. Mungkin langsung ke closing statement aja, teman-teman. Hal yang paling berharga dari wealth atau kalian jadi bilioner yang realistis dan punya pola pikiran sehat apa sih? Kemewahan, bukan. Di pandang teman-teman keren, bukan. Tapi ketenangan hidup, guys. Ketenangan hidup yang paling mahal. Apa ketenangan hidup? Ketika unexpected things terjadi dalam hidup kita tinggal bye.